Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyiban mubarak. Alhamdulillah tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna Allah wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baik, seolah kita akan lanjutkan pelajaran kita, hanya masih 3 orang. Ustaz harapkan yang lain segera masuk ya, dan jika nanti ada yang tertinggal bisa dilihat di rekaman videonya ya. Baik, insyaallah kita sudah mau masuk kepada ujian. Ya. Kita akan masuk ujian pada minggu depan. Sebelumnya bagaimana kabar antum semuanya? Ustaz harapkan antum semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Tetap semangat untuk belajar ya. Memang materi ini sudah pernah dibahas ya, mungkin pada waktu untuk SMP, tapi ini pengulangan untuk menguatkan apa yang telah dipelajari di SMP ya, sehingga lebih tertanam pemahaman yang baik terhadap pelajaran ini bagi antum. Baik, insyaallah kita masih lanjut di wazan fa'ila. Wazan fa'ila. Fa'ila yaf'alu, pada kita akan coba selesaikan fa'ila yaf'alu. Ya, pada wazan terakhir wazan fa'ila yaf'alu di bina ajwaf. Insyaallah kita masuk pada fa'ila yaf'alu di misal. Insyaallah Ustaz akan jelaskan secara ringkas ya, secara ringkas tentang wazan ini ya. Fa'ila yaf'alu untuk wazan misal. Misal yaitu wazan yang yaitu bina yang fa'ilnya, itu fa'ilnya berupa huruf ilat ya. Nah, di sini diambil sebagai wazannya kata wajila ya. Wajila, waw ada fa'il, ain fi'ilnya jim, lam fi'ilnya huruf lam ya. Wajila, wajila fa'ila, mudhari'nya menjadi yaujalu, yaf'alu. Sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, antum benar-benar cukup harus cukup memahami wazan yang atas ini sehingga antum dapat nantinya mentasrifkan tasrifan istilahi dari kata-kata lainnya yang masih dalam wazan fa'ila yaf'alu dan dia merupakan bina misal contohnya di pembahasan ini ya. Wajila yaujalu fa'ila yaf'alu ya. Kemudian untuk masdar dan masdar mimi, sini wajalan maujalan maf'alan, wajalan fa'lan ya. Untuk masdar di sini disebutkan semua ya, dari mulai yang wazannya sampai yang mauzunnya ya. Ini berarti dia ada yang sima'i ya, sima'i dan ada yang sesuai dengan wazan. Kemudian maujalan maf'alan ya. Kemudian fa'ilun wajilun wabidun wabidun ya. Maf'ulnya maujulun maf'ulun. Amr ijal la taujal, nahinya la taujal, zamarun makan maujalun maujalun. Ijal ini diambil dari mana? Dari mudhari. Mudhari, ya mudhari-nya dihilangkan ya. Ya mudhari-nya dihilangkan. Ini bukan ya ini ya, bukan ya mudhari ini yang di sini. Ya, sudah dihilangkan ya mudhari. Kemudian tinggal huruf waw, jim sama lam. Lamnya disukunkan untuk amar. Nah, ditambahkan huruf hamzah. Hamzahnya, hamzah wasalnya berbaris kasrah dikarenakan ain fi'ilnya yaitu huruf jim berbaris fathah. Sebagaimana yang sudah diketahui, jika ain fi'ilnya berbaris fathah atau kasrah,
maka hamzah wasal pada fi'il amar berbaris kasrah. Nah, ya ini adalah huruf waw tadi yang dia diubah untuk menyesuaikan dengan hamzah wasal yang berbaris kasrah, ya. Menjadi i, ijal. Ijal. Kemudian pada nahinya la ditambah la dan tamu khotob, ya. Waw ya tadi berubah kembali menjadi waw tadi yang asalnya la taujal, ya. Mau jalun, mau jalun. Nah, kemudian coba antum perhatikan baris dari wazan ini, kemudian dari semua mauzunnya untuk masdar itu semua disebutkan di sini, ya. Ya, sehingga masdarnya ini kita bisa ambil tarik apa? Simpulan bahwanya ini adalah simai, ya, simai tidak, dia tidak mengikuti wazan yang fa'lan, ya. Kalau antum melihat wajalan, jimnya yang merupakan ain fi'il tidak sukun, ya. Kemudian wabadan, wabaron, waj'an, nah ini baru mengikuti fa'lan. Was'an, begitu ini juga dengan was'an, dia mengikuti fa'lan. Yang lainnya wasakhan, wa'aran, kemudian wahalan, ya, itu dia tidak sesuai dengan fa'lan tadi, ya. Yang sesuai yang mana? Was'an, kemudian wal'an, ba'san dengan ya ba'san. Baik. Nah. Baik, ini untuk misal. Kemudian untuk fa'ilnya. Fa'ilnya begitu juga di sini. Sebagian fa'il ada yang simai juga, ya. Kalau mengikuti wazan dia fa'ilun, fa'ilnya ditambahkan mat. Fa'ilun. Seperti ini wasiun, ya, yaisun, yabisun. Nah, yang tiga ini dia masih mengikuti wazan, sementara yang lainnya tidak, ya. Jadi jika ada yang dia berbeda dari wazan, cukup antum dengan menghafalkannya, ya, menghafalkannya. Dan untuk yang lainnya tidak ada hal yang khusus, ya, dia masih mengikuti wazan semuanya, ya, masih mengikuti wazan semuanya. Baik, coba ada berapa orang? 7 orang masih, subhanallah, 7 orang yang masih hadir. Baik, kita lanjut kemudian ke kita lanjutkan setelah misal, kita lanjutkan, kita coba ke naqis, ya, naqis masih wazan fa'ila yaf'alu. Naqis, apa yang disebut dengan naqis? Naqis adalah bina yang dia huruf lam fi'ilnya merupakan huruf ilat, huruf sakit. Nah, sini wazannya rodia, yang diambil sebagai wazan rodia. Rafa fi'il, dotnya ain fi'il, lam fi'ilnya huruf ya, merupakan huruf ilat, ya, huruf ilat alif waw ya. Coba perhatikan wazannya. Rodia ya rodo, fa'ila yaf'alu. Ya. Yardha ridan, kemudian mardatan, radin mardiyun, irda la tardha mardun mardun. Baik, masdar simai semua, ridan, baqaan, khasyatan, khifaan, ya, dan seterusnya. Kemudian masdar mimnya marudatan, mabakan, makhshan, makhfan. Nah, sini ada satu yang dia ditambah ta marbuta, ya. Wazan masdar mimi apa? Maf'alan. Ini maf'alatan, ya. Maf'alan, ini yang sesuai dengan maf'alan. Maf'alan, maf'alan, maf'alan. Kemudian untuk fa'il, sebagaimana yang sebelumnya, untuk fa'il itu dinaqis
di makhzuf ketika dia nakirah, ini kan nakirah tanpa, ya, nakirah tanpa alif lam, alif lam ma'rifah, radin, ya, fa'ilun, lam fi'ilnya merupakan huruf ilat tadi dihilangkan, dibuang, ya, radin, dan ain fi'ilnya berbaris kasrotain, ya, radin, baqiya, baqin. Qa di sini ada ain fi'il, dibariskan baris kasrotain jika dia nakirah, ya. Kemudian khashin, kemudian ini khafiyun, khafiyun, ya, khafiyun, ini sima'i ini, ya, ini sima'i. Kemudian saddin, sadin, bukan sadin, kemudian saqiyun, ini sima'i, ya, yang tiga ini sima'i, yang ini dia masih mengikuti wazan untuk nakis itu seperti radin, baqin, khashin. Nah, ini bagaimana salia? Salia, salia, yas, yasla, salian, maslan. Nah, ini dia, apa ini? Mengikuti radin. Sa, salin. Masliyun, ya, untuk maf'ulnya ikuti mardiyun. Mabaqiyun, makhshiyun, makhfiyun, sadia apa? Sadia apa? Mas diyun. Kemudian amarnya irda, ibqa, ikhsha, ikhfa. Ini menjadi apa? Isda. Ini apa? Isla. Baik. Nah, untuk nahi untuk nahi antum cukup menambahkan la nahi, la nahiyah dan ta mukhatab. La tarda, la tabqa, la takhsha, la tahfa. Ini apa? La tasda, la tasla, la tashqa. Taib. Itu untuk naqis. Nah, sebelum kita lanjut, kita kembali ke misal, ya, kita balik ke misal. Lima belas orang, aduh, antum ada 30 orang, yang hadir baru 15 orang. Sekarang Ustaz mau tanya dulu, sebelum kita lanjut, insya Allah nanti materi kita sampai fa'ala yaf'alu, ya. Siapa ini? Ini yang pakai nama Mimin siapa ini? Saimin. Ah, kenapa Mimin? Saimin. Saimin, coba tasrifkan yang misal halaman 68, coba ditasrifkan wa'ira. Ya, wa'ira. Buat nama aslinya aja ya Usaimin, jadi bingung Ustaz Mimin siapa Mimin. Bagus-bagus Usaimin, buat Mimin. Ya. Sip. Sekarang si Rafi. Coba Rafi, mana Rafi? Videonya mana Rafi? Rafi. Halo Rafi. Rafi. Mama. Niko juga, Niko. Apa Niko?
Coba yang wali'a. Ya? Wali'a. Masih yang misal. Yauli, yaula, yauli'u. Ya, dia fa'ila yaf'alu, dia wazan. Yaula'u. Mau maulaun maulaun. Iya. Ya, jadi untuk misal ini antum hafalkan wazan yang atas yang wajila itu ya sampai habis. Ya. Kemudian untuk fa'ilnya antum cukup ingat mana dia yang sesuai dengan timbangan, mana yang tidak. Yang sesuai dengan timbangan yaitu wasiun, kemudian mana ya isun, ya bisun, ya. Begitu juga dengan masdar, ya. Itu cukup antum ingat, hafalkan, ya. Kemudian masuk ke wazan. Untuk masuk ke bina nakisnya, bina nakis. Coba Rashid. Rashid. Ya, untuk misalnya coba, misal untuk nakisnya coba salia, salia tadi udah Ustaz apain, sogia, sogia, sogia ini. Sogan, sogan. Masgan, masgan ini tan ini yang dia sendiri. Masgan. So. Sogin. Enggak, belum, belum. Maf'ulnya, maf'ulnya apa maf'ulnya? Maf'ulnya apa? Objeknya apa maf'ul? Mas masghiyun, masghiyun. Masghiyun. Ya. Ya. Kemudian taghiya. Arsha. Arsha. Coba taghiya arsha. Ya, baik. Jadi ini wazan yang atasnya antum hafal ya. Ya, dihafal. Baik. Itu kemudian insyaallah sekarang kita masuk di fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu yang sahih ini tidak susah ya. Fa'ala yaf'alu. Fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun alatnya mif'alun. Baik. Nah, ini wazan untuk sahih. Kita ambil contoh dua mauzunnya. Bahasa yabhatsu bahsan mabahasan bahisun ya. Bahasa fa'ala yaf'alu yabhatsu. Perhatikan masing-masing hurufnya, mana yang fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya dan harokatnya masing-masing. Kemudian bahsan fa'lan, mabahasan maf'alan, fa'ilun bahithun, maf'ul maf'ulun, mabhusun ibhas, la tabhas mabhasun, mabhasun mibhasun. Ya, mibhasun. Bahasa. Ini enggak ada
nggak ada yang apa ya, nggak ada yang ada masalah di sini. Kemudian fa'ilnya masih bahithun, fa'ilun, mabhusun, ibhas. Nah ini amar seperti sebelumnya diambil dari mudhari, dihilangkan ya mudhara'ahnya, disukunkan lam fi'ilnya. Ada kemudian tinggal huruf ba, ha dan sa yang sukun. Nah untuk memudahkan penyebutan ditambah hamzah wasol. Hamzah wasolnya berbaris kasroh karena ha yang merupakan ain fi'il berbaris fathah. Ya, berbaris fathah. Ya, ini tidak ada masalah. Kemudian ini mungkin hanya di masdarnya. Masdarnya yang dari bahsan, ba'san, bala'an ini mengikuti fa'lan, wazan fa'lan. Begitu juga dengan jarhan, jam'an, ja'lan. Untuk juhudan dari jahada, ya, pengingkaran artinya di sini mengingkari kan. Kemudian khusyuan, ketundukan, kekhusyuan, ini masdar. Kemudian khudu'an, ya, ketundukan, ini dia simai, ya. Jadi di sini yang antum cukup ingat untuk fa'ala yaf'alu sahih, yang simainya di tabel ini adalah juh untuk jahada, kemudian khasya'a dan khadha'a, ya. Tidak ada masalah, tidak ada muskilah di sini, ya. Tidak ada masalah, ya. Tip, kita lanjut ke fa'ala yaf'ulu naqis. Fa'ala yaf'ulu naqis. Ra'a yar'a ri'ayatan mar'an ra'in mar'iyun ir'a la tar'a mar'an mir'an. Naqis apa tadi? Naqis adalah bina yang huruf lam fi'ilnya adalah huruf ilat. Di sini ra'a, alif ini, alif, alif maksur, alif bengkok, ya. Ra'a, fa'ala, yaf'alu, yar'a, ri'ayatan, masdarnya, masdar simai. Ini simai semua ini, ri'ayatan, iba'an, ru'yatan, ini saja yang tidak. Sa'yan, na'yan, 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 nahyan. Yang lainnya, tu'yanan, ru'yatan, iba'an, ini simai. Dan masdar miminya mar'an, maf'alan, ma'ban, mar'an, mas'an, madghan. Nah, untuk fa'il seperti yang tadi, yang nakis sudah kita lewatkan tadi, ya, di makhdhuf lam fi'ilnya yang merupakan huruf i ilat, ya, ra'in, sehingga tertinggal ain fi'il yang dibaris kasratain. Itu untuk jika nakirah. Ya, abin, ra'in, sa'in, ta'gin. Untuk maf'ulnya seperti juga di naqis yang sebelumnya, fa'ilah yaf'alu. Mar'iyun, ma'biyun, mar'iyun, mas'iyun, mad'ghiyun. Antum ikutkan berdasarkan wazan ini, wazan yang atas dari ra'a. Kemudian amarnya pada amar dihilangkan huruf lam fi'ilnya juga yang huruf ilat, ya. Jadi ir'a, iba, ra, nah, ini dia lain sendiri, ra. Kemudian is'a, idgha. Baik. Nah, baik, ya. Jadi coba ini, coba siapa di sini lagi? Naufal, Naufal, coba tasrifkan Naufal yang naha halaman berapa? Halamannya sebentar, ya. Halaman 84.
Baik. Baik. Karena waktunya sudah mau habis, insyaallah nanti kita lanjut terakhir lagi pada minggu depan, yaitu misal nakis, misal kemudian mahmus, ya, mahmus. Nah, itu insyaallah kita sampaikan di minggu depan. Ya, sekalian apa namanya? Ujian praktek. Ujian prakteknya cukup dengan mentasrifkan nanti antum. Antum pelajari wazan-wazan yang Ustaz sudah sampaikan, ya, yang cukup antum menghafal yang ini. Kalau ada simai, hafalkan simainya, masdar-masdar, misalnya masdar simai atau fa'il yang saat ini ada sebagian fa'il dia simai, antum hafalkan. Nah, coba fokuskan pada wazan, dicatat ya, wazan fa'ala yaf'ulu. Ya, wazan fa'ala yaf'ulu, terutama kan nanti yang ada huruf ilatnya. Ya, wazannya itu antum tasrifan wazannya antum hafalkan. Fa'ala yaf'ulu, ya. Utamakan yang mudha'af, yang naqis ajaf, ya. Bukan menafikan yang lain enggak antum pelajari, ya. Coba fokuskan situ kalau belum paham. Kemudian fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Dah. Kemudian fa'ala yaf'ulu, ya, ini fa'ala yaf'ulu yang ini, ya. Nanti sebelum, karena ini juga sudah pernah antum pelajari, coba antum lihat-lihat lagi, ya, antum pelajari lagi yang naqisnya, yang misalnya, yang ajwafnya, ya, yang mahmusnya, ya. Ya. Antum pelajari. Jika pemahamannya masih apa belum paham sekali, pelajari lagi, ya. Ya. Yang penting sekali antum ingat yang wazan ini, tasrifan atasnya. Nanti yang lain mengikuti, kecuali yang dia nanti simai. Ya. Taib. Taib. Baik, insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Persiapkan diri antum untuk ujian praktik dahulu, ya, dan juga ujian tulis nanti. Ustaz harapkan nilainya baik semua, ya, karena ini materi juga materi yang sudah pernah antum pelajari sebelumnya. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.